Baik pemirsa Purwakarta TV, hari ini kita akan mewawancarai pengelola wisata Bukit Panyaweyan Kabupaten Majalengka. Pak, boleh diceritakan Pak tentang Bukit Terasli ini? Boleh. Pengunjung yang datang ke sini kebanyakan dari daerah mana, Pak? Untuk pengunjung yang datang ke daerah sini itu didominasi dari orang-orang pesisir pantai seperti Cirebon, Indramayu, ada juga dari Kuningan, Tasik, bahkan dari daerah Karawang, Subang juga banyak. Kebetulan kita dari Purwakarta. Oh ya. Ingin melihat terasering yang ada di Kabupaten Majalengka ini. Tepatnya di daerah mana ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, kampungnya, Pak? Ini kampungnya ini Blok Palasari, desanya ke Sukasari Kidul, Kecamatannya Argapura, ya Kabupaten Majalengka. Untuk tiketnya, Pak, berapa, Pak? Untuk masalah tiket saat ini ya, kami menggalang donasinya untuk kebersihan dan pemeliharaan. Sebenarnya nih yang namanya terasering ini sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu dari nenek moyang kami, tapi karena ada eksplor dari fotografer yang di sosial media ini mulai booming dari 2016, dan habis itu dari sejak itu sudah mulai menjaga lokasi ini di awal tahun 2017. Jadi 2016 ya mulai dikenal oleh masyarakat luas. Iya. Dengan bawa siapa? Wisata terasering ya untuk Blok Pasar Kidul. Iya. Panjangnya. Anginnya kencang sekali.
ada di Kabupaten Majalengka, ya Jawa Barat. Berarti saya kudu jalan gitu. Turun kadus. Ah, baterai lagi mau main ya. Baik, kita akan masuk dan naik ke Lembah Panyawuyan atau Bukit Panyawuyan ya. Di sini dikenakan biaya masuk sekitar Rp5.000. Ini kita akan masuk ke sini ya. Oh, ke sini. Baik, kita akan masuk ke, wah, indah banget ya. Wow, kayak di bukit mana gitu ya. Yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lihat pemirsa, lihat treknya. Kita ada di puncak, pemirsa. Ada di puncak, lumayan ya. Cukup tinggi bukitnya. Banyak bendera merah putih karena dalam rangka masih 17 Agustus ya. Kita akan naik ke puncak ya. Ini merupakan Lembah Panyawuyan atau Bukit Panyawuyan. Kita akan melihat parasailing dari atas ya. Nanti bagaimana situasi di atas, seperti apa. Ikuti terus jalan-jalan bersama Latar TV. Indonesia bagian barat. Nah, itu jalan. Itu jalan pemirsa. Nah, itu jalan yang tadi kita lewati. Itu jalan yang tadi kita lewati ya. Anginnya cukup kencang ya, sehingga
Mas pun terbang nih. Kita akan ke atas pemirsa. Di sini juga banyak pohon-pohon ya. Ini pohonnya bagus-bagus. Banyak pepohonan di sini. Warnanya juga macam-macam. Dan kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncak Lembah Panyawian atau Bukit Panyawian. Jadi kalau pemirsa mau ke sini, gunakanlah sepatu ket atau olahraga atau sendal karet ya, biar jalannya tidak licin. Cukup nanjak pemirsa, nanjak terus. Ketinggian sekitar 80 derajat. Saya ini sampai haheho begini pemirsa. Anginnya sangat kencang sekali. Jadi Anda harus hati-hati jika berkunjung ke tempat ini. Nah, kita sampai puncak pemirsa. Aduh, lumayan, cukup amazing juga ya. Gunung ya itu. Itu Gunung Ciremai pemirsa. Yang di atas dekat matahari itu Gunung Ciremai. Capeknya sudah terbayarkan dengan melihat pemandangan yang indah di puncak bukit Panyawian. Sekali ya, harganya hanya Rp5.000. Kita akan turun dari Bukit Panyawian. Di sini ada penerangan ya, sudah disediakan penerangan listrik menggunakan tenaga surya yang terpancar di sekali ya. Jaraknya 10 sampai 15 meter per satu tiang. Nah, ini jaraknya antara 10 sampai 15 meter ya. Untuk menerangi para wisatawan yang
kita akan turun. Kita akan lihat kulinernya dulu. Ya, pemirsa, selain kita naik ke Bukit Panyawean ya, agak susah ngomongnya kalau bukan orang Sunda ya. Kalau orang Jakarta nggak bisa ngomong Panyawean. Panyawean. Nah, ini jalan. Pak, itu kapal di mana, Pak? Itu ke Lawang Seketeng. Oh, Lawang Seketeng. Jalannya terasnya ke Maja, tempat tebusnya.